Oh guys, kembali lagi sama gue Setiadi dari PS Enterprise. Nah kali ini gue lagi ada di Taman Anggrek 3 guys, tepatnya di Huawei. Ini gue lagi megang satu barang yang kemarin lagi hot banget. Jadi kemarin gue udah PO, hari ini suruh ambil. Ini adalah nih Huawei P30 Pro. Ini katanya HP ini bisa sampai zoom sampai ke bulan katanya zoomnya. Gila, ntar gue mau coba dulu deh. Nah, karena gue PO, gue dapet ini wireless charging yang harganya 600 ribuan ya, 600 ribuan sama dapet Huawei Band-nya yang harganya 1,6 ya kira. Gue dapet ya ini. Nah ini gue kebetulan beli warna Aurora ya, Aurora. Terus susah, gue cadel Aurora. Kita harus buka lagi. Ini tadi udah dibuka buat dicek. Buka lagi ya. Tipis. Ada plastiknya. Warna Aurora. Ini sebenarnya mungkin kelihatannya biru doang, tapi kalau dikecahayain ya agak sedikit ada hijaunya, hijau ya, iya hijau ungu gitu deh. Kalau misalkan kita lihat secara bukan dari kamera ya, kayak begini. Tahun yang lain. Ini ada tombol power sama tombol volume di sebelah sini. Di dalamnya itu dapet charger, kabel dan headset. Ini ada headset ya? Ada kan? Cuma di sini headsetnya nggak pakai earphone jack, bukannya pakai jack 3.55 lagi. Ini pakainya USB Type C. Lu lihat gua. Jadi kalau ini lu hilang, ya bye bye dah, nggak ada yang bisa gantiin lagi. Terus ada dapet pasti ini pin pembuka buat slot cardnya dan ini ada kartu garansi, kartu manual dan dapat ininya casing pelindungnya gel bentur. Ini kita langsung masukin aja, gue takut juga nih. Jadinya kayak begini. Ini katanya kameranya bisa ada modenya wide, ini mode wide-nya, dan ada mode zoom, ada sampai 50, sini ada ya, sampai 50 kali zoom. Ini kalau di zoom, gue bisa sampai ke toko seberang. Cuma kameranya sebagus banget sih ini. Terus selain itu sisanya ya sama seperti Android biasanya ya. Bedanya di sini cuma ininya aja nih, bagian kameranya aja. Kameranya keren. Ada fingerprint ada lah. Di layar kan fingerprintnya di sini. Di layar sekarang. Ini udah ada anti goresnya belum? Bawahnya sih gores paling. Oh beli dapat ada kan? Oh, beli berarti nggak usah takut lagi. Jadi kalau habis beli ini langsung beli aja anti goresnya. Pada kalau gores layarnya, tapi Gorilla Glass ya? Gorilla Glass. Ini bukan King Kong Glass ya? Gorilla Glass. Jadi kayak begitu aja. Di sini gue mau coba kotak atik lagi kayak gimana. Oke, sampai ketemu next video. Bye.